total kami dari dinas pendidikan itu pegawai di dinas maupun pegawai fungsional itu 556. Ya, 556 pegawai yang tersebar di sekolah SD, SMP maupun PAUD yang ada di Kabupaten Maibang. SMA dan SMK adalah menjadi kewenangan provinsi. Seperti apa yang tadi pagi saya dengan Pak Ege maupun didampingi dengan Pak Hamas, semua saya dan saya seperti ini. Dan sekolah kami, guru-guru kami yang ada di Kabupaten Maibang ini dari sisi amanat undang-undang peraturan menteri ya nomor 20 ya tahun 2020 itu terkait masalah kepala sekolah. Kami sudah melaksanakan dua kali tahapan di penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru-guru kami ini sudah memiliki sertifikat kepala sekolah semua. Itu kami kerjasama dengan Mimuda dan LPPKS Solo. Salah satu kabupaten di sisi bencana COVID-19, tapi kami diberikan ruang untuk melakukan itu tersendiri di Kota Sorong. Dan kami datangkan para pengajar dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Itu adalah salah satu universitas muslim yang diberikan akreditasi khusus untuk bagaimana asesmen kualitas untuk pendidikan di wilayah Papua Barat. Seperti itu. Dan kita di sini Kabupaten Maibang yang mengharap bahwa kali ini kita 2 tahun ini dimanfaatkan secara baik. Dengan harapan kami bahwa fisik kita kurangi, non fisik kita perkuatkan. Guru-guru ini kalau boleh ada mimpi kita itu bahwa bisa ada yang bisa jadi kepala sekolah di SD Plus 13 Murtek harus berlatar belakang magister pendidikan. Percuma kita tanda tangan yang maju, tapi tidak pada ini ya, karena intervensi-intervensi yang tidak jelas. Ini terserang, saya menyampaikan itu di depan Bapak. Dan persoalan pengurusian, ketika begitu sambutan Bapak dilantik di Manokwari, saya ikuti di YouTube, itu Pak PJ Gubernur Papua Barat bahwa tugas PJ Bupati Maibang yang pertama harus segera menyelesaikan itu adalah pengungsian kembali saudara-saudara kita yang mengalami tragedi. Bapak, di depan ini terus terang saya mau menyampaikan langkah-langkah antisipatif yang kami dari dinas sudah lakukan. Minggu kemarin di depan ini, itu upaya kami, saya selaku kepala dinas, kami membuat surat dan mantan bupati tanda tangan, ada diskresi dari Menteri Keuangan. Guru-guru kami yang ada di daerah bencana kemarin, itu sudah tahap pertama kemarin itu kita membayar ada 900 juta. Selain mereka punya tunjangan daerah terpencil yang sudah biasa lengkap, sertifikasi itu. Tapi ada diskresi langsung dari pemerintah pusat, itu kita sudah ini. Tapi ada waktu, ada momen yang direncanakan, kita bisa turun di sana untuk Bapak juga bisa melihat situasi pendidikan di wilayah Jawa Timur. Karena begini, kami pemerintah pusat sudah melakukan tindakan diskresi pemberian uang bagaimana untuk bagi kehidupan mereka di sana. Kalau mau panggil satu-satu, aduh. Kamu biasa kasih disiplin anak-anak, toh. Iya. Jadi kalau mau panggil, ya sudahlah. Baik, saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera, shalom. Shalom. Yang saya hormati, Pak Asisten 2, Asisten 3, Pak Gadis, dan seluruh pejabat utama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Bapak Ibu sekalian. Saya jujur bangga, karena setiap hari saya perhatikan ini, saya kan salah itu kantor apa? Oh, sudah dari situ saya tuh inspektorat lima terus. Waktu sekalian saya terlahir dari seorang guru. Ibu saya itu guru, guru SMP. Jadi
saya waktu bapak saya pindah ke Sanger, saya harus ikut orang tua. Pas saya SMP, saya harus sekolah yang ibu saya situ wakil kepala sekolah. Jadi karena ibu saya ngajar sejarah waktu itu di kelas, dia selalu tanya ke saya. Jadi kalau absen, Berma, Ronaldo, siap, kan dulu, hadir, saya gitu. Itu tapi mama. Jadi orang bisa bisa, siap mana panggil, siap, ada yang bilang, hadir mama, begitu. Harusnya begitu. Oke, mantap, kau sama. Mana yang Pol PP yang kosong itu, Pak? Yang di sana tapi ada berapa OPD ya? Yang Pol PP yang di sana di mana? Di sana yang di pos itu. Yang lain punya di sana. Di atas. Mari. Pak, kita ke sana. Iya. Oke. Iya, sudah siap. Oke. Kita ke sana.